Oke, selamat sore sobat. Berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Pada kesempatan hari ini sobat, saya mau membuat ketapel ya. Nah, ini sudah saya ukur dan saya bentuk ya. Tinggal kita bor. Di sini dan bahannya ada bor, ada gerinda ya. Oke, sobat, saksikan terus pembuatan ketapel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Terus dukung channel ini agar cepat berkembang. Nah, dan semoga pembuatan ini lancar ya. Oke, sekarang kita bor. Oke sobat, ini pinggir-pinggirnya sudah dilepas ya. Nah, seperti ini bentuknya dulu ya. Oh ya sobat, sebagai informasi ini dari kayu mahoni ya. Oke, sekarang kita pakai amplas saja, kita merapikan pinggirnya. Amplas lagi finishing.
Oke sobat, kita lanjutkan lagi ya. Ini sudah sampai malam ini. Oke, ini kita mau buat tempat mengikatnya ya. Nah, di sini saya mau coba menggunakan gergaji api ya. Oke, sekarang kita coba ikat ya. Oke, ini saya pakai tali dari masker ya. Soalnya tali khusus untuk mengikatnya belum sampai ya. Saya pesan masih dalam perjalanan. Jadi saya ikat seperti ini ya, biar kencang ya.
Oke sobat, sudah terpasang ya. Seperti ini penampakannya sobat. Nah, jadi nanti mimisnya pakai gotri ya, yang 6 mm. Oke. Tetap ya. Oke, terima kasih sobat sudah menonton. Jangan lupa dukungannya ya. Oke, mantap. Salam sehat untuk kita semua.